teardrop. Okay, everybody, let's get it. Hey, everybody. Hello, everybody. Please, everybody. Tolong banget, ini lagi showroom. Please, everybody, answer me. Bunda, lengkapi perlindungannya dengan segelas nutrisi lengkap dari Dental Fortigro Protect Care. Kok muter? Kenapa muter? Hai, semangat pagi. Kami dari Eka Center ingin informasikan bahwa saat ini... Jadi hari ini tuh aku abis... ini gede banget ya. Roast and kupu-kupu. Jadi tadinya tuh mau kupu-kupu mau makan roast, tapi di sini nggak ada piercing dan di sini terlalu kecil. Siapa? Jadi tadi tuh ini tuh bagus banget, tapi dari jam berapa ya? Oh my god, masih hidup mancing. Jadi aku tuh dari tadi tuh abis main sama temen aku, temen BC biasa. Jadi ke kafe gitu, terus kafenya tuh kayak dessert gitu kan, percikan, terus harganya murah, enak. Tempatnya cozy gitu. Jadi tapi temen-temen aku ini tuh ada yang memang dari SMA temen, tapi jajannya bareng. Sebelum aku ngobrolin di TikTok sama temen-temen aku, tapi lebih ke adek sih. Jadi daerah Bandung. Terus tuh kayak ada yang minta foto, apa sih, ada temen DC aku yang minta foto. Padahal mas, kita tuh sering foto bareng gitu. Aneh ya? Terus aku tadi pakai poni karena pakai naik. Terus aku beli habis, pintar memilih, pintar. Jadi terus aku tuh sengaja mau beli oleh-oleh berupa cake kecil gitu kan, memang jual cake kecil buat mami aku. Mami aku biasa ulang tahun 18 Maret. Terus daripada surprise-surprise-an, mending mama aku bawa kue ulang tahun mama biar bisa dimakan langsung, biar aku nyemil. Besok tapi aku tuh tadi tuh lupa bawa ini leher aku. Terus kata teman aku tuh, "Kecimot, kenapa gak dibawa?" Kan teman barunya kenapa gak dibawa? Gak dibawa. Malu, tapi mohon maaf bawa-bawa begitu kan. Yoshi sekarang jadi tamel mulu. Cakep. Asep, para runten. Jojo. Terus melihat itu kan rata-rata di situ tuh kafe itu tuh kayak teman-teman DC aku, maksudnya di invite gitu kan kafe itu. Terus mereka ngapalin dance cover. Terus kayak 사람들은 무언가 잃어가나 보다. 그렇지만 나라는 상관없는 어른들의 일이다. 난 뭔가를 잃기엔 너무 18이니까. Kalau misalnya aku sebutin nama kamu, kamu harus ngawasin aku. Terus tanggal 21 Maret video call sama aku. Dengan segala keterbatasan kehabisannya.
guys, tebal seperti biasanya. Tapi di sini tebal, makeup sini kelihatan tebal sih. Karena aku sangat suka pancak-pancak penyerlap. Pengen beli mic-mic-an begitu, bilang pendek. Aduh. Soalnya kan kata orang tuh, ya udah nyicil aja pakai ini, maksudnya ini dulu, nanti ini. Gak mau, aku tuh tipikal orang yang harus udah full semua. Terus nanti aku bisa ngulik kalau misalnya pelan-pelan, misalnya ini satu-satu gitu. Kalau misalnya satu-satu gitu tuh aku gak bisa, maksudnya kayak nguliknya tuh jadi, nanti tuh jadi kayak, nantilah beli bulan depan. Gini-gini, jadi belajarnya tuh setengah-setengah, gak bisa kayak langsung gitu. Ini dicarekan ku abah gandeng pisan markantan. Nggak ada ini cara-cara kolab-kolab. Gimana itu bisa bahkan kolab-kolab ini? Nggak ada request. Wow, terima kasih menjadikan aku yang pertama. You are my starlight. You are my sunshine. Tadi itu pakai poni, tapi kan gara-gara pakai, aku tuh suka, sangat suka untuk memakai kemana-mana tuh naik motor. Terus pakai helm. Cakep banget. Jodoh siapa yang nggak tahu? Hari ini ngapain aja? Tadi aku bangun-bangun nontonin lagi Jujutsu Kaisen. Enggak sih, sebenarnya aku enggak nonton karena aku, maksudnya aku udah nonton episode itu, ini tapi aku tuh lupa. Aku tuh kecampur-campur kan cerita Jujutsu sama anime-anime lain. Yang cerita-ceritanya rata-rata aku nonton tuh hampir-hampir mirip gitu kayak. Terus Della yang nonton. Abis itu aku jalan ketemuan sama tadinya tuh sebenarnya aku mau beli kue aja, cuman temen aku nanya ada yang gabung nggak. Aku bosen di rumah, aku mau meeting sambil ini ya udah. Terus temen aku ada yang gabung lagi, temen DC sih rata-rata semua. Bermemori, mengenang zaman DC. Melihat aku fotonya tadi ngapain aja? Foto aku di mana? Cuci. Kalau melihat fotonya, kamu bisa DM dia. Biasanya tuh aku upload sekarang, tapi nggak tahu kapan di ACC-nya. Jadi kayak sabar aja. Gak bisa, aku dari tadi udah nggak pakai. Ya, subscribe DM aku, mau lihat ini aku dulu. Heh, nurut sama mami papi kamu Yoshino nih. Warnanya merah harusnya.
Nak. Nak tapa. Terus dia gini. Lihat. Nak ninang ninang ninge. Cepat keluar, cepat. Dodi, oh my, Dodi, Cio ini. Ayo join ya, semoga silahkan kalian join. Sebenarnya tuh aku tuh pengen bisa banyak konten, tapi kan sebenarnya juga ya sering, tapi aku cerita di DM gitu ya, tapi memang ada jalurnya gitu ya. Jadi kayak kadang suka ada nggak nih, Eli kok hari ini nggak nih, pada udah kayak mungkin parah atau apa, tapi ya tunggu saja ya, semoga anda semua mengerti. Tindiknya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya tuh aku tuh bukan di sini. Sebenarnya tuh di sini tuh ada lagi sebelumnya, cuman waktu itu berbentuk, waktu itu tuh ada keloidnya, jadi keloidnya apa ya, ada bentukan gitu, terus akhirnya ketutup kan, terus gak enak di bagian mirip-mirip sini, terus akhirnya lepas. Ini tuh kegedean guys sebenarnya, tapi gak apa-apa. Jadi konsep ini kupu-kupu menghinggapi bunga, tapi bunganya kejauhan kita gini. Kalau tidur kan kecepat gini lah, jadi kayak gitu. Tetap bisa berkreasi walau di rumah aja. Nah, kalau mau jujur, cuma satu rahasianya. Ada Mac. Kok jangan kalian kalau jadi anak aku menyedihkan. Karena akan saya kencarkan gitu di alam liar, mandiri biar kayak mamanya. Kok kayak merah matanya pada enggak. Pengen tadinya tuh mau di sini tambah atau nggak di sini ya. Ini saya mikir lagi nih, tambah tindik, tambah lagi mesti beli lagi nih anting, sayang banget. Terus kan antingnya harus yang kalau misalnya nggak yang, aku tuh gampang hilang anting tuh, jadi sayang banget kalau misalnya tiap bulan harus beli yang baru, mau tambah lagi terus. Habis apa sih Tantan? Gak boleh. Lihat itu, lihat. Ompong. Udah. Pergi. Atau kamu masih mau bersama? Allahumma barik. Astagfirullah. Sakit. Boy, yang boy.
lagi main. Tapi tadi sama teteh si embunya dibawa lari ke sana, terus dianya ke bawah. Lari cepat pisan. Sama teteh dibawa lagi ke sini embunya, dia baru ngeh. Kasihan si embunya. Dibohongin. Jadi menggonggong. Terasa terhianati. Anjing aja kalau dikhianati menggonggong. Kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama. Matamu dan mataku, kukira takkan ada kan. Tahu sih aku nggak apa liriknya. Kamu ngambil HP kan tadi. No rules no chicken. Sengaja di play ini, tadinya mau yang semenit warnanya putih itu. Berapa menit? 30 menit warna putih, cuman gak jadi. Mending gak sambil lihat dia ganteng. Gak enak putih, tadi mau kan. Pengen membeli makeup baru biar itu dia kan manggil aku mau Umi Eli, Mami Eli, Si Eli, Teteh. Bunda bu, semaumu aja, guys. Canda. Nuna juga sih, kalian lebih cakep Nuna. Nuna. Anak-anak muda panggil saya Nuna. Kalau sayang Tante boleh. Tante.
sebenarnya saya itu punya banyak, lebih banyak punya saudara sepupu cowok dibanding cewek ya. Iya, kayak gitu kan. Terus aku orangnya memang lebih deket sama maksudnya temen-temen tuh aku banyaknya rata-rata cowok, apalagi di WC. Karena tapi aku gak punya, ada sih adik juga cowok, cuman gak punya adik kandung kan atau abang kandung. Tapi dari dulu tuh aku tuh pengen punya abang sama adik cowok yang dari mama aku. Maksudnya dari, memang dari rahim, maksudnya adik asli kandung gitu kan. Tapi rata-rata sepupu. Terus rata-rata sepupu-sepupu aku tuh mau yang kakak, mau yang adik, nempel sama aku. Apalagi yang adik-adik tuh rata-rata tuh adik-adik sepupu cowok tuh apa sih namanya, suka main. Terus kayak diasuh-ngasuh, aku ngasuh. Tapi sebenarnya gak ngasuh amat, cuman kayak ngerecokin aja. Apa sih? Kamu yang apa? Kata tante. Maaf deh, maaf. Kok ngantuk ya? Gak ngapa-ngapain loh. Ayo, tebak sekali di mana? Terus aku tuh tadi tuh ngobrol kan, biasanya kan kalau misalnya ngomongin kayak perfandoman, ngomongin tentang kenapa orang-orang itu sekarang lantang untuk mengoleksi PC, bahkan PC bisa seharganya, karena spesial, maksudnya susah, mungkin harganya tuh bisa seharga motor atau semahal itu dibandingkan albumnya itu sendiri. Sedangkan albumnya itu sendiri tuh dijadi kayak si Regi tuh apa ya, sampah. Terus maksudnya kayak jadinya kayak bisa 30.000, 60.000, sayang banget. Ya sebenarnya itu balik lagi ya, kalau orang-orang tuh sekarang mungkin ngikutin tren ya, jadi latah juga, latah tren. Jadi kayak ya mereka beli PC itu kayak menurut aku tuh nafsu sendiri gitu, kayak sayang, sayang banget misalnya beli satu PC ke orang lain harganya 14 juta, sedangkan kita dari 14 juta itu tuh bisa beli berapa album. Maksudnya mending beli itu album sendiri, walaupun emang ya itu kan hoki-hokian sebenarnya kan, yang dapat PC gitu bonus kan ya, selain hitungan chart, nambah hitungan chart album juga nambah pemasukan buat idol itu sendiri. Soalnya kan PC album itu persenannya tuh beda. Terus tapi maksudnya kayak untuk mereka sendiri, kenapa ya sekarang tuh jadi malah jadi tren gitu. Terus sayang banget gitu. Terus mengkayainya orang lain, tidak memperkaya idolnya sendiri, kayak sayang sih. Tapi terserah ya, itu maksudnya aku mikirnya kayak gitu. Aku pun kalau album tuh sebenarnya lebih kayak bonus gitu aja sih buat ini ya. Justru aku lebih suka kadang justru kadang lebih mood kalau misalnya emang sih unboxing dapat ini buka-buka udah aja gitu. Tapi nanti kalau misalnya di inihin tuh, kalau misalnya lihat koleksinya lagi, isi albumnya, foto-foto booknya justru kan. Tinggal sarang hago iso ne maeumeul nae gidarigo iso hajiman neol. Aduh, aku mau, mama, gimana? Kok jam bersembunyi sih, tante? Satu coba.
Kalau Wiro, Mama mau lihat AA Asep nggak? Para runten. Ngelag kah? Begitu, guys. Iya, kayak jadi wanginya kayak wangi kucing ya. Kata aku jadinya kayak malah wangi kucing. Kalau misalnya makan yang pelet yang ini, nggak ada wanginya. Lagi ngomongin pup tau kantem. Terus guys, Furuba. Furuba yang prelude, itu prelude ya, prelude. Itu tuh kapan di Indonesia? Rilis di bioskopnya. Aku mau movie date sama kucing. Bicara aja. Movie date jadi di Korea, aku di Indonesia. Jiwon lagi update ayo malam ini susah banget. Doanya, ada yang bisa tebak doa saya apa? Sebelum ke Indonesia, terus di mana saya like tiba-tiba menyukai Anda. Bapak Jihyun tahu nggak sih, emang Anda yang bekerja, saya nyanyi tidak tahu diri, maaf Bapak Jihyun.
Lucu banget. Pokoknya Dobby lucu banget. Astagfirullahaladzim, dari tadi aku masih dengerin lagu. Bahas 10 lagi lagu selanjutnya. Tapi gak jadi nunggu, soalnya ini juga udah kan. Bingung. Untuk mempersiapkan. Dengan pilihan pintarmu untuk dukung fondasi belajar si kecil. S26 Prokal Nutrisensial 100% dipercaya oleh banyak mam. Mam pintar, percaya pilihan pintar. Bukannya saya sombong, saya lupa. Orang kenapa sih kepo? Nih lihat ini ya, bentar. Bukan jawabin kalian. Gak mau aja. Apa sih teman-teman aku lagi ngomongin ini? Apa sih namanya? Gak tahu sih. Aku tuh tidak relate kadang dengan teman-temanku karena mereka mengomongkan dengan kuliahannya. Dama. Padahal Jihoon itu seumur sama aku. Aku melihat dia opa, seperti opa. Lu gak kelihatan nih tulisan-tulisannya. Whenever you want, whenever you need. Kok tapi di
sini kurang kelihatan nih hidung mancung. Harus diginiin ya. Harus diginiin. Kontur lagi. Mau upload foto ini yang begini-begini, kan aku belum upload semua. Terus aku tuh mau bikin di IG, tapi kok di IG tuh jadinya tuh kayak jelek ya. Terus buat membuat IG jelek banget. Maksudnya kayak badan jelek sih, apa badan sih, badan fotonya kalau misalnya ukuran size nya kan kotak tuh. Terus kalau misalnya pakai yang full gitu tuh jadi tuh kok gini sih TikTok? Menyamarkan 57% noda hitam. Sorry, I don't have chocolate, but if you want something sweet, I'm right here. Sorry, I don't have chocolate, but if you want something sweet. Ini bagus cahayanya. Cahaya dari suami-suamiku. Ayo dong, Johnny. Lampu mana? Tuh, suamiku nyanyi. Sorry, I don't have chocolate, but if you want something sweet, I'm right here. Sorry, I don't have chocolate, but if you want something sweet, I'm right here. Sorry, I don't have chocolate, but lah, if you want something sweet, begini, I'm... TikTok, story, apa? Nggak briefing dulu, TikTok. Sorry, I don't have chocolate, but if you want something sweet, I'm right here. Sorry, I don't have chocolate, but if you want something sweet, I'm right here. Sorry, I don't have chocolate, but... Kok story? Gua gak ngerti. Sorry, kok ada story-story. But if you want something sweet, I'm right here. Gak apa-apa deh, gue bikin story di sini. TikToker. Apa itu ngarani? Kok gini sih? Gak ngerti deh. Sorry, I don't have chocolate. Deh. Apa gitu? Kok begini?
ada perbaharu benar pembaharuan ini kan. Kita bikin ini. Lagu-lagu K-pop. Bisa enggak lu diam dulu? Lanjut. Ganteng kamu. Kamu jadi cahaya lampu aku aja ya, Renjun. Makasih. How long have you been a K-pop fan? Put your finger down. Ini 15 detik. How long have you been a K-pop fan? Cantik. Ih, kok gini sih? Guys, tolong banget kok gini. Ih, enggak bisa panjang-panjang dong ini berarti. Oh bisa, oh dikasihin ke kamera. Kalau quick itu buat TikTok story, TikTok ngapain sih ada story TikTok? How long have you been a K-pop fan? Put your finger down if you know the old song. Kita cari lagi, ini video kalian melihat aku aneh membuat TikTok. Aku tuh gak aneh, aku tuh unik. Apa? Mana ya? How long have you been a K-pop? Put a finger down if you know the song 2009 K-pop edition. Diam. Dulu. 3 menit. Put a finger down if you know the song 2009 K-pop edition. Mana lagi? Kirim dong ada yang kayak gini nih. Oh, ini atau enggak fandom biasanya ada di fandom. Fandom. Fan. Kata ini. La 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 la. Loko. Kok jadi hilang? Oh, ini ada. Loko jadi begini kok TikTok.
sorry, I don't have chocolate. Put a finger down. Udah ke play. Udah ke play. Jika harimu tidak ber... Put your finger down if you know the song Treasure Edition. Kan karena lagi into banget sama Treasure. Enggak dong, video dong. Put your finger down if you know the song Treasure Edition. I just wanna be a boy. Bisa itu terus naik tuh enak semua. Kita lagi cari-cari lagi. Aku sebenarnya jarang ngedraft gitu di TikTok, jadi aku nggak punya banyak video sebenarnya. Ada lagi nggak dia? Put your finger down. Gak ada lagi. Don't get up, don't stand up, please don't put your hands up, and don't make me tell you again. Sit down. Gak ada lagi nih yang kayak gitu-gitu. Halo semuanya. Choose your K-pop bias, boy group edition. Your bias from TXT. Kelihatan banget dia punya. I would like to celebrate your birthday quickly. Mana nih? Gak ada lagi. Kita lihat kita. Tante Lala ini. Tante Lala. Gak ada lagi nih. Itu tadi di tengah jalan raya besar, guys. Ya Allah, anak anjing mau bunuh diri. Astagfirullah. Terus aku berhenti sampai yang Orang-orang kan konten halu bikin saya sendiri. Kutunya itu udah nyat. Untuk sekarang. Misal kemal, let me. Saya lagi lihat TikTok. Kamu kayak orangnya. Manyak itu manyak itu
Akhirnya terungkap. Andai kan kau tahu rasa sayangku. Sekarang lagi ada tren ini. Tipe ideal, pokoknya cewek suka sama cowok yang tingginya berapa, atau sama cowok suka cewek tingginya berapa. Saya pengen punya cowok yang tingginya 180 ataupun 180 ke atas. Pokoknya paling banyak cowok sama cowok sih. Pokoknya enggak, saya suka aja minat sama cowok. Guys, soalnya disini ada video di mana pengen nangkel aja di kaki. Kalau kayak aku mau cewek mau cowok ya, aku suka kayak itu kakinya panjang banget, kayak gue pengen nangkel. Solo, udah deh, dah. Haruto udah gede banget, anak bunda. Gak boleh gitu. 2004 loh Haruto. Orang Bandung siapa sih yang gak tahu tempat ini? Ini tuh langganan aku banget dari zaman aku. Berapa dan gimana? Oh my god, Din! How are you? Oh iya, yeah, kita melihat ini aja. Din di Red Machine. Aneta, aneh jirum berterokanen, noren yajani na, asyuham ya saji petoragai kokata. Nanan do noham, gila Din kemana aja lu? Noham kes. Orange room 무대로 가는 너를 여전히 나. 아빠 저 밑에 뭐야? Habis doa sedikit, nanti malam masih ada. Minta thank you.
diem deh, aneh banget. Ajak-ajak dong. Mereka enggak kok. Siapa gue? Mau lihat apa lagi ya? Enggak sih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita bikin apa lagi? Kita party saja. Teaser image dulu bentar. Apa nih? Assalamualaikum Jamin. Besok kita ketemu aja di gereja ya Allah, Istiqlal. Okay. Batuk, maaf banget nih. Gara-gara saya nih, Bu Beri. Maaf ya. Maaf. Assalamualaikum, kembaran kakak Mio. Okay, I show you what's my back. Kita nanti lihat kan, Boy.
Sebenarnya aku suka Billy Ai gara-gara ada Mushua. Bagus banget eye makeup nih. Cakep. Oh, gue kalau gitu dimarahin. Tidak standar kecantikan. Yesus mukanya tidak standar kecantikan. Ini aja deh dulu ya. Milih. Kuahnya mana? Ya, sekarang tuh ekspresinya berani semuanya kayak you guys. Ini sebenarnya memberi security keren. 16 lagu satu set itu kan setiap lagu tuh ekspresinya tuh beda-beda. Kemudian juga naik turunnya beda-beda. Cuman aku bingung. Aku kadang suka kan ya aku yang nampilin. Lihatnya cuma di TV, kayak di TV kalau siaran orang tuh ya udah membernya itu lagi kan kayak gini nih, kayak mereka gini, maksudnya ada zoom in zoom outnya terus sesuai partnya. Ini nggak kelihatan gitu. Apalagi saya tuh jarang terlihat ya di kamera begitu ya. Jadi saya bingung, saya tuh harus bagaimana nih? Anda tolong hati dari saya. Ih lucu banget, ih lucu banget. Ya Allah. Ih, softlensnya beda-beda sebelah, lucu banget. Lucu banget, lucu banget. Cakep. Saya sirik. Aku sebagai ibu rumah tangga harus tetap bisa berkreasi. Saya lihat teman-teman saya sudah cakep. Sirik sih. Bisnis kulinerku. Maksudnya kayak cakep ya. Bagi kalian ya kayak. Gak bisa. Saya ingin memiliki.
punya kecenderungan ingin memiliki cewek cowok cakep. Wah, minyak goreng. Iya, lo pengen strawberry Korea, katanya enak manis. Saya tuh takut makan strawberry yang kayak udah jadi, maksudnya strawberry yang kayak deh. Waktu itu pernah beli strawberry yang pakan gitu, terus aku tuh kayak udah dicuci udah gitu, tapi kan ada suka ada yang sedikit lembek, ada yang ini, terus pas makan tuh kayak ada yang gerak-gerak, belatung kayak. Padahal di supermarket gede gitu loh, terus jadi saya tidak percaya dan belum suka dari strawberry. Kecuali strawberry-nya udah diolah sedemikian rupa jadi apa gitu, kayak strawberry susu ayaya kayak gitu kan. Kalau kecuali kalau udah kayak diolah atau udah kemas, saya mau dijadiin apa? Mini itu mirip apa? Bagus kan lagunya? Sebenarnya ya lagu Brave Girls yang aku tuh udah ngikutin waktu itu tuh sebelum di remake untuk jadi berapa orang sekarang tuh, itu tuh enak banget di dulu tuh, tapi memang kalah sama waktu itu, memang waktu itu masih ada siapa ya, Sita tuh masih ada kalau gak salah, itu enak, padahal enak banget. Aku download malah waktu itu, kan handphone aku masih memang HP handphone Androidnya Xiaomi yang dulu banget tuh kan. Aku sampe download filenya. Sama waktu itu tuh iya, sampe download. Oh
walaupun ada di Spotify tapi aku belum lihat. Ya hati-hati ya, justrunya. Mau diginiin dapetin saya. Hai 2000 orang. Justru saya gak boleh begitu lihat ke bawah. Gitu ya. Yes, the note lagi memang sambil di charge. Ini tuh Ahmed. Masih showroom ini udah keluar. Ditutupin. Enggak. Siapa? Apa? Hah? Bawah ya mah. But the rest do. Parah. Weekly kan? Iya. Cakep. Iya gak sih? Iya weekly. Kalau kamu memang tidak terbiasa untuk mengikuti showroom di sini, atau memang ini bukan, saya bukan pasar kamu, silakan tinggalkan showroom aja ya, nggak apa-apa kok.
Saya tidak bisa nge-rap, kebetulan saya sangat jelek untuk menyanyi cepat atau nge-rap. Saya tidak bisa nge-rap dulu. Suka, aku tuh kalau ngikutin lagi idol-idol lain tuh sirik tahu. Saya itu juga ingin mencapai, maksudnya ingin seperti mereka, maksudnya bukan ingin sepertinya, tapi ingin berkarya lebih gitu, tapi kan susah ya. Temanya ini lagi menonton orang, kadang nih ya, aku tuh sering nonton-nonton begini tuh ya. Iya sih, nonton acara musik gak sih? Semangat Pusreng. Aku udah lama loh gak pernah main lagi itu Pokemon guys, gara-gara aku sedih. Gak sedih sih, maksudnya kayak kayaknya tidak berpengaruh, tidak buat, kalau buat sesudahan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya buat untuk beneran niat kayaknya memang bukan bakat deh. Tapi nggak di uninstall sih. Terus aku nggak bisa juga mau ngikutin Mobile Legends, kayaknya udah ketinggalan jauh. Kayak saya tuh tidak menyukai games gitu. Saya suka gamesnya yang anyang-anyangan aja, masak-masakan, begitu kan, ngurus kucing tuh, adorable home, begitu-gitu aja. Game healing, terus Genshin pun gak diterusin, maaf banget Kak Jinan nih. Iya, ular-uleran atau enggak kan. Ada Jung Jae-hyun. 내가 한번 연락해 볼까? 대표님 직접 해주시면 너무 좋죠. 그래. 뭐 지인이랑 친하니까 내가 하면 돼. 오. 알겠습니다. 그러면 아이유님 출연하시는 걸로 알고 그렇게 준비하겠습니다. 이야, 뭐 kasian nih, mama saya kemarin mengurus Pau, terus Pau-nya sakit. Saya sih jujur, Subway Surf ada. Sama, apa itu namanya? Temple Run. Saya ajarin, mama tolong banget kumpulin pupnya ya. Tapi kagak. Maaf, saya gak rejek kalian ya. Katanya butuh uang mama. Emang Paul bisa mabar? Biasanya aku sih mabarnya mabar offline gitu sama Dei, Munte, Gita, Opi, sama Nanda. Ih, bapak baik dancernya. Yeah, this is J-pop. Gana, dada, my bad, my fat. Kalau main,
Ini yang warna ungunya, yang ceweknya. Asa pernah lihat. Gila ya, J-Park dari Sukabora, tipe idealnya ke Ayu. Silakan pilih. Kalau video call mungkin lebih bisa membernya yang pengen ketemu langsung ya. Kalau teater kan semuanya gitu kan. Mama, sini kita lihat AA Asep. Saya terlalu banyak sama dia kan. I'm addicted to your love. Oh enggak, saya mau mendengarkan lagu ini.
hasu no sa Hidake no baso e mau chotto do mau chotto daijoubu daijoubu da kecilku. Sumpah ini sebelum ada di TikTok rame aku on repeat terus. Kalian tahu sendiri kan aku suka banget lo gini. Kalau kalian yang udah ikut lama kenal aku, saya akan menghargai orang yang menghargai saya. Walaupun kayak kali ini visitor, tapi kalian kalau misalnya udah ada yang video call atau meet and greet sama aku, kalian pasti tahu bagaimana saya, ya kan? Tambun, enggak, tabun, maaf. Abis ini tadi gue mau novelter, kenapa jadi tabun? Terima kasih.
wanita itu cantik relatif dan tergantung pandangan orang. Pengen juicy sih tapi nggak ada topik, gimana nih, cari dulu sampai ada topik dan apa ya. Disco. Terima kasih Bapak Tuhan. Sampai ketemu di video. Judulnya Yoasobi Probably, mungkin atau tabun. Sumpahnya suara ini tuh siapa ceweknya? Yoasobi itu kan dia ya. Suara cewek ini tuh gak bisa. Suara aku tuh beda range-nya ya, key-nya. Jadi kadang suka capek sih nyanyiin. Caranya bisa mengikuti tata krama yang ada di jkt48.com. Tata krama, tata cara, pokoknya selalu ngomong Aimee. Yang saya cintai di su. Sama Masaki sudah kemarin baru saja mengiris-iris lagi. Yoasobi, love letter. Yoasobi. Yoasobi. Spill playlist aku. Aku tuh punya Spotify namanya Aku Celi, di situ ada. Gak bisa, maaf banget ya, aku gak bisa ngikutin beat mereka. Gimana nih? Iin, kak Iin. Saya bilang apa? Kalau anda sopan, kalau anda sabar, menghargai saya akan memperlakukan anda seperti itu juga. Kalau lu datang dadung udah ngerusuh, gue blok, gue report. Soalnya kayaknya rata-rata di pengunjung warung ini sudah terbiasa dengan kepunya diri dan kalau ke punya duniaan diri saya sendiri. Tapi enggak sih, tapi
biasanya kalau misalnya menurut aku biasanya ya, biasanya saya tuh akan membaca orang kalau misalnya sesuai saya lewat aja baca nih. Saya tunggu 20 tahun. Gak usah jangan nazar-nazar begitu. Itu tahu ruangnya deh, kan? Jangan investasi loh. Sini. Aku. No koto mo. Saya biasanya baca komen tuh dalam hati aja. Tapi saya jawabnya pas mau jawab lupa. Wow, terima kasih Siti. Kamu kakak atau adik? Tadi bilang umur kamu mau 20 tahun. Disco. Lagu Yosubi enak, tapi kalau misalnya gue udah nyanyiin tuh nggak bisa. Ngerep. Mobil? Iya. Hadirkan mobil impian jadi kenyataan. Apapun momennya, travel solusinya. Download sekarang. Kurama. Sobi banget nih, jangan marahin gue ya, lirik nih upap betul cepat. Kirim deh, terserah. Susah banget gitu. Ini ada yang pernah pilih OSI subscribe nggak sih? Kalau aku cara memilih OSI, memilih bias tuh sebenarnya waktu itu kamu udah takdirnya aja deh. Udah takdirnya, iya kan? Rata-rata nih kalau misalnya kayak Hai Eli, aku baru pergi, maksudnya baru grad. Aku bingung mau ini OSIS siapa ya. Aku juga gak bisa maksa. Terus kayak
aku aja atau apa, kayak ini justru akan menenangkan mereka. Maksudnya kayak banget sih, gimana nih carinya, pelan-pelan aja lah. Kayak kalau misalnya pengen ngidol sebagai hobi, ya udah jalan aja, nggak usah kayak, maksudnya nggak usah kayak, kan itu hobi. Hobi itu gimana menjadi tempat untuk kita melepas diri dari kesetresan atau kegiatan yang kita senangi. Tapi jangan sampai jadi si hobi ini tuh membebani, kayak gue harus ngejar ini, kayak aku ini, aku harus apa sih namanya, beli album terus. Padahal ya jangan biarkan noda hitam hilangkan rasa percaya dirimu, cerahkan kulitmu. Yang penting kan mensupport lagi nih tabun. Aku ngerti sih, ketekan tuh memang gak maksudnya bisa mungkin gitu. Terus don't judge a book by its cover. Terus kayak jangan kayak mudah menyimpulkan sesuatu ya guys, soalnya kayak kadang kita gak tahu kan, maksudnya orang di belakang prosesnya gimana. Orang tuh cuma ngeliat hasilnya, walaupun kan kadang juga maksudnya kayak hati-hati. Mungkin kayaknya bisa enak ya lu bisa begini ya mak, hasil lu enak ya lu gini. Belum tahu aja, mereka juga ada yang apa yang nggak bisa kita ngerti tentang dirinya. Cuma kalau misalnya kamu pengen jadi dirinya, tapi kamu maksudnya karena satu hal yang memang kayak maksudnya kamu tuh bukan tanpa kamu sadari itu iri sama dia. Webtoon gue update nih, sayangan saya update. Malah jadinya liriknya bagus, cari aja Yuika Sukita. Habis ini saya baca webtoon.
Tunggu dulu, aku tuh ya. Tunggu banget. Saya tuh gak bisa kelihatan nih kalau pakai hanggo atau katakana. Saya tuh bingung karena kecil banget tuh. Saya gak bisa caps. Pokoknya belum. Hanggo or hai. Saya banyak bacanya ini sih. Isekai sama romance. Karena kadang kalau misalnya baca yang berat-berat itu mending nunggu nanti dijadiin adaptasi film atau series. Aduh, ribetnya mata. Yang tahu lagu Magico. Saya suka lagu-lagu dreamy begini. Taruh deh guys. Menggunakan capstick everybody. Saya udah krisis banget matanya sekarang. Jam-jam segini. Sebentar. Balas chat-chat orang-orang yang membutuhkan balasan. Sebentar. Hayak.
udah mau mikir banget. Oke. Yes, I'm Ellie. Why, Arun? So waiting, kenapa nyawa kamu diangkat? Sampai ketemu di SL selanjutnya. Wadai datang. Selamat menjadi OSIS. Saya mau mencari ini Viola Evergarden. Jadinya lucu ya, lucu lucu, sedih, cuman kayak mungkinnya suaranya kan beda. Cover gini lucu. Daripada pacaran, mending kamu mengejar ini aja, mengejar cita-cita dan impian. Nanti kalau umurnya udah matang, 37, 30, 35, baru tercari. Iya pernah, itu kan buat kalian, buat kamu. Sekarang aku tahu kok ini bercanda, cuman itu kok jadi serius sih orang-orang nih. Itu kan buat kamu, maksudnya kan aku suka ya kan, cara sama cowok. Gemes. Orang-orang dari tadi mau collab-collab kagak ada di sini nulis request. Okay.
juga bercanda. Sekarang orang justru makinnya kimi ya dibanding watashi tebat gue mana ya? Karaoke. Level 1. Selika song. Aimea. Seymour. Sebentar lagi udah lah. Belum. Harus yang karaoke tuh harus pakai earphone. Indonesia ya, aku kan mau nitip.
Albinia. Aku tuh ya kalau lagu-lagu di pantai aku ngedengerin aja. Aku kalau nyanyi tuh haha hehehe walaupun udah di repeat berapa kali itu aku susah. Jadi kalau memang aku pengen menghafal liriknya gitu, tabung tuh aku. Cuman apa beberapa nanti tapi kita sebenarnya tapi kita yonara totonya nerun dan enggak udah sama orangey itu orangey sama green flash. Abis itu green flash gak tahu juga gara-gara susah banget tuh lirik sebenarnya sama fase-fasenya tuh susah tuh gimana di transit kan ini bisa. Kimi ga inaku natta hibi mo kono so member di yang baik. Koi Tachibana itu aku pernah, kan aku sering banget pernah main mention dia lagi terus sama dia di scene di live. Tachibana kan tahu Tachibana. Baik, tapi memang jadi gue tuh suka mereka karena keren. Bokura wa nande tatte kita, so nande tatte kita, sayonara. Toto no miyame no nakita ne. Sampai 11:30 deh guys, because udah aja pengen udah ya malam udah mau bobo atau sampai tanggal jam 12 nunggu mama. Happy birthday Alice, resmi Amir. Happy birthday Alice, resmi Amir. Sampai jam 12 you're back again and welcome sister. Jisana kata wa narabete ru ita nande mo nai koto de warai nai onaji yume o mitsumete ita mimi o sumaseba. Aneh lu udah gepeng di komik di manga di novel langsungnya bikinan kita anime 2D 3D pokoknya gepeng mati lu ah. Autor tuh kenapa sih? Napi mati udah tuh anime. Ame agar di
no mama mujagi na kodomo no mama meguru kisetsu wo kake nukete iku sore zore no ashita wo mite ashita tomorrow itori ni nareba banget. Semangat ya, semoga kamu bisa nonton banyak. Siapa dong nangis? Kok mana nangis? Diapain, digimanain? Ini ditutup, mamanya nggak bilang tadi mau lewat. Antinya di mah. Kisah murah mah yang percaya murah lebih dari sekedar harga. Aneh. Salah yang nonton SR. Nino nape mata nanega yogi jana noye ipsuna nare hejo Tantan udah tidur. Yang salah jadi siapa? Kebetulan beberapa menit lagi ulang tahun, jadi kita aja deh yang salah. Jangan lagu sedih dong, lagu apa dong? Tadi
soalnya ada party. Kamu adikku, anak. Lulu, kamu biasanya gangguin aku, loh. Aku gangguin kamu. Mungkin lebih baik jika kita. Kontannya 3.000 orang. Ayo, aku mau ngomongin. Tuku. Tantan jenis Chihuahua Pomeranian. Mixer. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau luka. Apa? Aku tak tahu. Kata diri cium. Oh, abis ini aku nanti sampai mama tengok-nengok. Happy birthday to you. Kalau bilang ini juga pakai itu aja.
pakai royal. Harus mau, tantang, ya Bubi. Ya Bubi. Langsung nunggu. Eh guys, copot giginya. Iya, mau di grooming. Mama kan hebat untuk menggrooming atau mau ke salon. Iya, bulunya udah kelebat banget, cepet banget. Gara-gara sama aku tuh suka dikasih obat pelet. Tantan, obat pelet. Yang buat cepet banget jadi yang bulunya panjang. Ganti ini deh, mau ganti. Tapi kan saya temanya masih jadi ibu-ibu pejabat. Apa? Jangan deh. Ceritanya sekarang menuju keceriaan. Daki semeta. Mama ngegangguin si Tan. Embul, si embul. Aku udah lama gak ngedengerin lagu. Sudah ganti foto profil IG aku. Coba kayak gitu. Pakai itu lagu apa sih? Back number. Cabuk aja, dia udah gak punya gigi bawah, tambul. Tidur dibangunin. Bangun sendiri. Tidur lagi. Ayo tidur.
santai. Ayo. Ayo. Tan. Tan tuh Mami Elis. Tantan. Tantan, kamu yang betul aja dong. Ngerti dong. Tantan mau ludun ya? Mau ludan, ulang tahunnya. Ayo, ayo deh. Guys, mau lihat enggak? Ya udah. Eh, kok ini? Astagfirullah, Allahumma berkana. Pinot. Jabungin. Wira usaha. Lebih cocok wira susah. Susah buat punya usaha. Mesti banyak belajar. Dari yang udah jadi bestseller. Om Haryo. Biar usaha kecil, jadi besar. Soalnya nungguin mama ulang tahun. Ya, biar. Biar ini aja. Yeah.
Tuh kan mau beli kapas lupa. Daijo 75% kan Daijo. Daijo bun. Daijo bu. Daijo bun. Kenapa pakai ang? Kayaknya kalau misalnya lagu-lagu nih Japan, aku bagus suaranya masuk suara cowok. Oke. Gimana? Maksudnya kayak nggak bisa sering tinggi-tinggi. Semacam cita-cita saja ya. Nunggu. Shiaose. Kayaknya aku udah update, jadi sama aja.
hari sampai ini ya. Kemarin sempat ada bekas, udah lama sih kalau yang ini. Aku waktu itu sempat parah soalnya gara-gara kulitnya lengas tetap karena sesuatu. Perik banget kamu masih mau. Ya, bagus sih mas. Oh iya, kemarin aku makan bakso. Mama Elis makan mie ayam. Haruskan kita untuk menangis segimanapun liriknya. Ini ya, kayak abis dicerai. Abis dicerai Rosi, terus oke, kita buat skincare rutin. Soalnya kayak kalau kegedean tuh kayak nggak enak gitu. Jadi nih kan ada dua bagian itu. Nanti kalau kita pakai tuh suka gini nih, jadinya tuh gini nih. Gini terus jadi gini kan, terus jadi kayak nggak enak kan gitu. Kita akan membuat tutorial skincare ala idol biasa saja. Mau setipis apa make up kalian, kalau misalnya udah keluar pasti itu akan menempel debu-debu, dan debu-debu itu yang membuat tebal make up kita. Iya, make up itu kayak gitu. Ini ada apa? Ini betul apa? Keramas kita besok aja. Kalau di Bandung tuh gak mungkin keramas malam-malam ya. Yang ada saya besok-besok pusing ya.
mirip ini ya, mirip Peter Pan ya mah. Nah kan begini nih, itu masih ada. Pakai lagi nih ini, kayak enak, lebih enak gitu. Mahamo. Lagunya galau-galau, coba deh ganti, jangan galau, kan kita lagi happy. Enggak sih, happy sih, amin. Ih, takut banget iklan episode. Say you won't let go. This is my skincare routine. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel the storm. I wasn't alone. Pasti ini pernah kalian menemukan sosok itu. Idol kalian. Oh, kita di talk sebelum akhiri sampai skincare. Ih, jelek banget kayaknya muka gue kunyek-kunyek. Terus ntar di sini orang-orang aneh. Bodoh amat ya. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think you should get some rest. I knew I loved you then. You never know. So I played it cool. I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. I wanna stay with you. Ini tuh sama yang gedenya dari Jakarta sama kita. Kalau aku bawa yang main pesai. Bisa nggak jangan nempel-nempel? Bagi tinder aku biasanya minyak jelantah, kan kita lagi kekurangan minyak buat masak. Minyak jelantah pencuci mukanya. Jangan lupa bagian leher. 30 years ago, the birth of ARM technology set in motion the formation of a new. To be young and in love in New York City.
I am, must I know that I'm good on this journey? To be drunk and in love out in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time, I'd say for a long time, cause I like me better when I like me better when I'm with you. In this bed next to you, swear the room can't cut no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time, I'd say for a long time, cause I like me better when, I like me better when I'm with you. Apakah kamu saudara aku, James? This is exfoliate. Plus 2% BHA, oily and acne prone skin. Bumi, ayo Bumi, terima kasih Bumi, tolong saya hubungi PC di kata saya ini, saya sangat sedikit lagi ya. Oke, akan ini sangat bagus untuk Anda yang memiliki jerawat atau kulit yang acne prone untuk exfoliate pink toner yang sangat ringan ini, tidak membuat breakout.
silahkan tolong. Saya juga dulu banyak kayak penggunaan yang lain. Tanah ini dulu tuh ingat gak sih aku pernah buat konten video call tuh kesehariannya member pagi-pagi sama malam-malam. Nah itu tuh gara-gara apa? Pertama tuh lagi sensitif banget seluruh kulitnya. Terus yang kedua lagi jerawatnya lagi keluar-keluar. Terus apa sih namanya tuh? Kayak gosong gitu. Bedak kita sendiri. Kalau saya ya. Sebenarnya ini jangan terlalu kasar ya. Ini kelihatannya aja kasar. Aslinya kasar. Kok ini mixnya aneh banget nih untuk lagunya. Terus gini, kalau misalnya hidup tuh selalu gini. Happy birthday Alice, happy birthday Alice, happy birthday, happy birthday my mother. Single chukka hamnida, single chukka hamnida. Oh, Tanjubi. Apa itu? Happy birthday. Kasih apa dia ada? Enggak, aturan kalau yang ulang tahun tuh syukuran. Basah ya, basah ya. Tete pengen nyari baju-baju yang kayak gini nih. Kemarin tuh kenapa sih Tete biru-biru? Gara-gara biar sama kayak treasure. Lagi treasure banget nih aku. Action. Jangan lupa bibirnya juga sengaja. Kenapa bibir-bibirnya kayak kering-kering, pokoknya yang kulit yang basi. Kenapa sih? Kulit yang kulit mati gitu. Angka saya tuh soalnya saya tipikal orang kalau lagi cemas saya kan, terus saya bibirnya bisa bengkak terus berlumuran darah sampai tangan-tangan ini gitu. Jadi aku gak boleh seperti ini. Terus aku selalu mikir ini, you kesukaan aku, watermelon, watermelon. I love everything about watermelon. Subak, subak, subak. Ah, Sam. Mm-hmm.
banget sih, sumpah. Abis ini, biasanya nih abis kayak gini, tepar dulu. Jangan pelit, coba. Aku juga facial washnya memakai ini, simpel. Aku pernah dulu pernah curhat aku. Baru 2 menit kan ini. Dulu aku punya pencuci wajahnya gara-gara viral di TikTok banget. Kok agak merah? Jadi harganya bisa 400 sama 500 ribu pencuci. Enggak di sini enggak merah. Pencuci wajahnya ini sama tonernya juga itu pun PO, tapi sekarang alhamdulillah kembali normal dari 500 ribu PO, dari 170-80 ini jadi tetap harga normal, bisa 70 ribu sampai 50 atau 60 ribu gitu di Golden. Simpel brand apa sih? Saya soalnya belum pakai ini, belum ada yang kalau ini review jujur so. Kenapa harus pakai kenapa harus pakai toner setelah exfoliate toner? Jadi toner itu ada dua, yang satu untuk exfoliate, tergantung gunanya. Kalau exfoliate itu untuk membasmi komedo yang ada di pori-pori kita dalam secara kimiawi atau maksudnya kayak untuk mengambil kulit-kulit mati juga. Ini toner ini tuh, ini kalau yang ini untuk yang shooting facial toner 100% alcohol free. Aku alergi terhadap alkohol ya. Apalagi sekarang tuh kan banyak yang sanitizer pakai alkohol, tapi aku mencari yang sebisa mungkin yang tidak ada banyak-banyak gitu. Toner ini lebih untuk hydrating toner, menghidrasi kulit Anda. Jadi maksudnya menghidrasi. Biasanya sih saya suka pakai kapas terus ditempel-tempel gitu kalau enggak punya masker mask. Biasanya pakai tangan juga nih, kok tumen banget ya ala-ala. Biasanya biar cepet kayak gitu.
Jadi biar hidungnya mancung, saya biasanya daripada akhir-akhir ini saya dibandingkan untuk mengkotomel. Kotomel tuh apa ya, Mah? Kopekin bibir saya, ya. Saya lebih baik gini-gini. Jadi kalau saya bosan kayak gini. Ya, kalau di situ nggak kelihatan, Bapak. Sampai merah gini. Daripada merahnya berdarah-berdarah di sini, jelek. Nanti kalau soalnya dulu tuh ada peribahasa seringin ngupil, jadi hidungnya mancung. Terus gue jadi lebih, waktu kecil tuh gue jadi gara-gara perkataan itu jadi sering ngupil sampai bisa masuk gitu kan. Kalau misalnya ininya bisa masuk, berarti itu, iya pernah kata si ayah, itu berarti mancung. Ternyata saya ditipu, emang saya udah, emang saya nggak percaya sih laki-laki, jadi saya membenci Kurnia ya, sampai sekarang. Padahal dia nyanyi kok bikin ngupil Bapak Kurnia. Ini beli guasa ya gini. Orangnya datang. Tapi ini lo. Orang bentar. Kok ada minum-minum? Minum. Itu bagus banget. Belum kan bagus sih ini macam. Mama kenapa ini gini ya? Ininya wifi nya goreng kan wifi kasih sebenarnya kan kata angin kok saya lagi tolong saya terus kembali ke basics gitu. Biasanya saya pakai yang hyaluronic acid tapi sekarang lagi pengen pakai ini Hada labu, ini honest review banget. Tolong teman-teman. Hada labu, simple. Hada pagi, ini bagus banget. Ini kan judulnya ini ya. Ini yang agak kayak toner ya. Ini kayak pelembabnya logo kalau toner. Jadi becek. Ada hujan. Kalau kalian yang punya acne prone skin, prepare to use this one because this is kayak membikin kayak sesimpel mungkin kulit kalian back to seperti dulu lagi gitu kayak. Skin barrier-nya. Aku tuh justru sekarang kalau kan banyak yang ceramide itu memperbaiki skin barrier kulit yang telah dulu aku rusak banget kan kayak gitu. Enggak mempan sih sebenarnya. Jadi ini yang kayak lotion wajahnya. Sedikit aja tuh udah kayak bukan pelit guys, sumpah, tapi ini kalau kebanyakan malah jadinya minyakan terus cepel banget, jadi kayak sedikit aja. Kalau buat ilangin bopeng itu mohon maaf sekali teman-teman, Anda harus melakukan treatment. Treatmentnya itu bisa yang kayak PRP, yang kayak gitu-gitu, yang gitu-gitu. Karena aku pun di sini ada bopeng. Dulu ada bopeng sedikit di sini, tapi hilang. Gara-gara treatment sih. Kalau mau nyari treatment kalian bisa kunjungi ya orang-orang yang melakukan treatment ya. Kalau ini untuk stretch mark. Oh, din deh. Begitu deh. Iya Allah, gede. Jelek sinyalnya. Cibia. Saya hidupnya asli ya.
Oh, boyfriend. Oh my god, boyfriend. Dah. One song. Aku gak pakai bawah mata aku karena sebenarnya aku bawah mata tuh gak terlalu parah. Cuman karena bekas make up aku. Terus cuma Milia doang tuh harus treatment. Jadi ya. Inilah desa di lembah ajaib. Dewi Sri Sang Pelindung. Ramadan tiba, iklan sirup tiba. Ramadan tiba, iklan sirup tiba. To be continued. Oke, kalau gitu kita beres-beres dulu. And don't forget to use this one, minyak tulang. If I want to go to sleep, then I must to ke perut, oles-oles. And di sini. Biar kalau ini kayak wangi bayi aja, biar lucu. Jumir. Tapi kadang kayak saya kalau pengen rada-rada mimpinya enak wangi tuh, saya pakai parfum. Biar wangi aja. Nih. Ya. Jangan. Ada nggak bu? Tolong banget. Guys. Foto. Tapi aku nanti gak akan lihat update soalnya udah caludi banget. Terus disimpen di Twitter jelek banget. Nanti ya, next. Aku tuh lupa tadi mau minta dulu foto dulu sebelum screenshot biar cantik gitu. Kalau sekarang kan kayak astagfirullah. Ini guys, rambut saya itu sangat sleazy. Aku seperti keras. Kan lihat deh rambutnya rontok. Sebagai gantinya saya nanti akan kirim foto-foto ini saya ya. Foto-foto dari di Di ini apa sih? Karena ini
bisnis tak selamanya manis. Saya akan menggunakan kami dalam perjuangan urusan gudang logistikmu. Kalau mau bekerja, teman kamu berjuang. Agak ribet ya? Maaf ya. Soalnya emang seperti ini. Ah, lu ribet banget sih. Au. Waktu itu dipakai buat jadi cincin di foto yang jadiin Ava dan dijadiin DPI gitu. Tuh, tapi ini kegedean ya, terus aku kayak mau dijemput kan kegedean. Lihat Pupi. Lihat, wih, sama hidungnya. Sama hidungnya. Hidungnya ganteng. Lihat dulu. Tatang. Tatang. Lihat ya, Pupi. Ganteng. Mur. Kalian tuh jangan diem di luar, angin tuh yang enggak enak, angin sekarang tuh jadi paralilak. Kan dibilangin apa, diurus, usah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum semuanya. Tata mau pulang. Ini so sweet. Menyamarkan 57% noda hitam. Ganteng. Baru L'Oreal Paris Glycolic Bronze Serum. Ganteng. Saya soalnya sangat mencintai cowok ganteng. Sesuatu yang ganteng. Oke, semuanya, dadah. Kita
kita dadah dulu. Terima kasih 4.224 orang dengan perayaan ibu saya yang jadi gitu aja. Terima kasih tadi terakhir ada disco ya dari ternyata dari Niel Hello Are You This Is KTG ya Nintendo. And then makasih gift yang lain. Kamu tuh butuh bunga. Hashim gitu. Wah. Panjang banget, gak tahu apa tuh menuju apa ya. Kuroi shirt. Hello, Kuroi setiku. Kak Kevin Ardia, hi. Don't forget kita video call Kak Ewich. Kak Kumikita Mura. Kak Amal, Kak Ahmad Mulyana, Yoshi, Kana. And then number 20. Yoshiki, Chris, Korbuni, Adali, Dino, Pur. Dino, Inu, Support, AKB, Yoshiki. Oh my god, I love Yukiri.
warna rambut aku bagus. Pas banget 12.30. Pas banget 12.30, 2 menit lagi. Ini lagunya 12.30. Kita nyanyi dulu berarti. The birthday my mom. Yora dan suri nebyo keji nun uri pelu i musubika. Kekalin haneri pembangi. Gantengku Embul dan Tatam Tambul Tambul Tatam itu sama ibunya. Ibunya itu Berry nanti ya. Itu ibunya. Kenapa anaknya bisa abu? Gara-gara ibunya punya gen abu. Soalnya adiknya dia tuh cowok, totoy warnanya Jerry warnanya abu kayak gitu. Mamanya dia tuh ada gen abunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good sing. Good song or good sing? Singer. Singer. Jika muri mati, sisi 30 시계 반에처럼 돈 돌리고 늘 고스고 우리 마치 19대 시계 반에처럼 자나 이변이 시간이 난 믿어 늘 보내지 마 지금 sama lagi di video kita juga gitu. 2시 30분에 시계 반을 줘라 돈 걸리고 내 모습 보고 2시 30분에 시계 반을 줘라 lebih 12.30-nya lebih. Bye. Nggak akan dimatiin dulu deh, satu lagu lagi. Love. Nggak bisa untuk love deh. More than present. Yo. Ini aja deh. Listen up. This is my tragic story. Just a breaking of my heart. 나 아직도 너를 지울 수 없어. 자꾸 네가 생각나. 내가 너무 보고 싶어 내 빛소리
ketika noro boneng ke jari. Pasti dia harus terbiasa karena saya seperti itu. Ada ankorunya. Sesuap sal musim ketua suam nen nen wnehe mianhe. Ini harus kalian harus lihat ini Yukis judulnya 0330 jadi pokoknya dia masih ngebayangin pasangnya itu masih lupa lama udah enggak kayak Vin. Sumpah, ini satu lagu lagi yang aku suka. Aku tidak akan meng-skip. Tambur, salah entah. Tatam dan tambur, kakak adik. Tambur pertama, tatam kedua, pupi ke satu. Udah deh. Nggak ada tambahan lagu waktu. Lagunya. Nggak bisa. Ini lagi bersih-bersih, kenapa sih? Ini lagu ini aja. Musik deh. Before the down, bener-bener before the down nih. Oh, because I listen to my heart, 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 to my heart, heart. Woo, Hyun. Kenapa sih gue bukannya
Bapak L. Lagu ini enggak sih, lagu ini ada satu lagu judulnya Paradise, itu aku sangat suka. Dan nothing's over, nothing's over, nothing's over. Waduh, enggak capek tuh aku satu-satu. Tuh kan. Udah sakit banget. Oh,